Adanya BRT di Takalar ini bagaimana pendapatmu, Dek? Kalau saya sendiri, Kak, setuju. Kenapa? Dengan adanya BRT, sesuai dengan tujuan pemerintah itu mengurai kemacetan salah satunya. Namun, di samping saya setuju, saya juga prihatin dengan pendapatan yang dihasilkan oleh petugas BRT itu sendiri, terutama bagi sopirnya. Memang bagi penikmat BRT itu merasakan sangat murah dan ditambah AC dan fasilitas yang ada. Namun melihat dari segi pekerjaan sopir dengan privasinya, mungkin itu tidak cukup untuk menghidupi kehidupannya. Jadi di samping saya setuju, saya juga menyarankan agar jangan cuma mengacu pada masyarakat, mengacu pula pada fasilitator yang menggunakan bus tersebut.